Nama saya Muhammad Syazani Birosli. Saya berasal daripada Kampung Kandang, Melaka. Umur saya 30 tahun. Sebelum saya memasuki dunia pertanian ini, saya mengusahakan perniagaan madustik.my. Ketika itu, sel agak baguslah. Dan kita tahu sekarang ini kita sedang mengalami pandemik COVID-19. Dan akhirnya, perniagaan saya yang sebelum ini okey, akhirnya merudum dan menyebabkan saya bergerak ke pertanian. Bukan apa, saya suka pertanian ini juga sebab sebelum ini saya menjalankan perniagaan lebih kepada atas talian. Tapi dalam pertanian ni saya dapat bergerak, dapat beraktiviti, dapat berpeluh dan ini sebenarnya adalah passion saya. Untuk pengalaman pertanian, saya sebelum ni ya tinggal di kampung, kita ada pengalaman sikit-sikitlah seperti tanam cili ke, tanam durian, okey, tanam limau purut, limau kasturi, tapi untuk komersial saya belum ada lagi. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, bila saya masuk ke dunia pertanian ini, barulah saya tahu sebenarnya dunia pertanian ini sangat luas, sangat besar dan sangat menguntungkan sebenarnya. Walaupun saya sebelum ini zero, tapi sekarang ini bila saya dah masuk dunia pertanian, okay, saya seolah macam dah lupa yang lain. Saya nak masuk, go through betul-betul dalam dunia pertanian ini di bawah kendalian Encik Munir. Sebelum kita start join program ni, okay, kita adakan sesi meeting secara atas talian lah sebab ketika itu kes COVID-19 agak tinggi. Dan sebelum kita masuk ladang, kita agihkan tugas dulu. Encik Munir agihkan tugas dulu untuk setiap orang. Macam ada seorang tu dia buat fokus kepada solar. Bagaimana untuk beli solar panel dan sebagainya. Dan ada yang bagaimana untuk masukkan air ke dalam ladang. Cari apa? Kontak syarikat air dan sebagainya, dan ada yang bertugaskan untuk security, itu CCTV dan sebagainya. Dan saya sendiri ditugaskan untuk set up plan ataupun plot ladang. Dan lepas kita dah dapat orang kata apa, pelepasan untuk ke ladang, pertama sekalinya kita akan set up kabin, dapur, rumah solar, rumah IoT dan perkara-perkara basic dalam ladang. Kerana kita bukan masuk ladang terus tanam. Kita kena set up infra dulu, kelengkapan-kelengkapan yang perlu ada pada petani-petani. Pada kita sendirilah sebelum kita memulakan pertanian itu. Dan kalau kita cakap pasal IoT pula, tentunya bila sebut IoT, ramai yang ingatkan IoT ini kos dia terlalu tinggi, berjuta dan sebagainya. Tapi sebenarnya IoT ini kita boleh start daripada basic. Contoh penggunaan drone, itu pun kita boleh panggil sebagai IoT. Penggunaan voice command, Google pun kita boleh panggil sebagai IoT. Benda-benda yang simple, yang menggunakan internet, yang menggunakan telefon, itu pun kita boleh panggil sebagai IoT. Dan semua ini saya pelajari dalam program ini. Bila kita buat pertanian secara kontrak ini, kita dapat hasilkan satu volume yang besar. Bila kita dapat hasilkan satu volume yang besar, kita boleh tawarkan kepada, kita boleh ada permintaan yang secara konsisten. Sebab bila kita besar, kita hasil contoh, kita boleh hasilkan 2 tan, 3 tan, 4 tan, 5 tan, 10 tan, 100 tan. Kat situ kita boleh sediakan boleh kita penuhi permintaan yang secara konsisten berbanding kita buat seorang diri. Berbanding kita buat secara bukan kontrak. Jadi dari situ kita boleh anggarkan dalam sebulan ni berapa banyak customer yang kita boleh dapatkan. Sebab kita sudah ada volume yang besar kan, kita tak takut untuk approach syarikat-syarikat besar sama ada dalam negara ataupun luar negara. Jadi itulah pentingnya bila kita buat pertanian secara kontrak ini. Bila kita dapat volume yang besar, kita boleh agak, kita boleh ukur, kita boleh anggarkan berapa kita punya apa, scale up kita, berapa jauh kita nak pergi. Bila kita dapat volume yang besar, dan keuntungan kita pun akan jadi lebih besar. Sekarang zaman teknologi, semua orang menguruskan ladang menggunakan IoT. Sebelum ini bila kita dengar petani menggunakan IoT dalam ladang, kita tertanya-tanya, tak mahal ke? Bukan juta ke?
boleh ke cover cost nanti?